liat video kan? Video? Ya, bagus mulai. Sunset di tanah anarki, brother. Sunsetnya udah turun mataharinya, sayang sekali. Kurang dari tadi. Harusnya tadi itu arahnya ke Muara. Kalau ke Muara mah sunsetnya kelihatan. Kalau kesini mah ke angin sama pohon kelapa. Kuduk nyobaan. Nanti episode selanjutnya kita ke Muara. Bagus deh. Jel, tidak bisa orang ngomong harapan kamera tidak bisa. Banyak yang ini. Banyak yang ngabuburit biasa senja hari di Tegal Bulet. Ini daerah Cianjur ini, Kecamatan Agrabinta. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel videonya. Nah, nama channelnya? Nama channelnya Naon No Udes. Oh, oke. Channelnya channel saya. Oh, deh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya berempat, videonya share juga di sosmed-sosmed kalian. Nanti kalau mau collabs. Nanti collabs. Jangan lupa subscribe juga Martians TV ya. Oke. Siap. Biasa puasa. Jadi teman-teman seperti yang mungkin teman-teman belum pernah berkunjung ke daerah Agrabinta atau Tegal Belut, karena emang kita juga sebagai orang Sukabumi itu kalau nggak tuntutan kerja itu nggak mungkin lah kita nyampe ke sini, ya kan? Betul sekali. Itu jarak dari kota Sukabumi ke sini itu lebih jauh daripada jarak ke Bandung atau ke Jakarta. Itu bukan karena macet, bukan karena di jalannya jelek, bukan, tapi karena saking jauhnya. Betul? Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Udes. Saking jauhnya sampai ketika kita dapat SK mutasi ke Tegal Belut itu mules-mules juga. Gak bisa tidur. Pikiran itu, wah, stres kayak lagi putus cinta. Betul. Tapi gak seburuk yang dipikirkan kalau udah gini, ya. Kalau udah di Tegal Belut, rupanya kok enak banget. Gitu. Enak kok. Suasananya enak. Orang-orangnya asik. Ramah-ramah. Ada Alfa, ada Indomaret juga. Enggak. Laut. Ada laut. Ya laut jelas lah. Kita kan pinggir pantai. Unit kerjanya cuma 500 meter itu udah nyampe bibir pantai. Betul. Ada bank juga, BRI. Ada BRI kebanggaan kita. 2 tahun lagi, Bang, kita di sini. Enggak, saya masuk 1 tahun lagi. Saya masuk 1 tahun lagi. Enggak, nanti saya tahan di sini 2 tahun. Kita keluar dari 3 bulannya bareng-bareng. Thank you very much. Intinya mungkin untuk yang baru pertama kali kesan ke Tegal Belut itu menakutkan, karena di sini mata pencahariannya itu kelapa, ya. Kelapa sama gula. Jadi kesannya kayak hutan, tapi ternyata setelah kita datang ke sini itu udah cukup modern lah, nggak terlalu jauh sama kayak Surade atau Bojonggenteng, Cinagan, Jampang Kulon, hampir sama lah. Bedanya cuman jaraknya aja, karena kita harus ngelewatin beberapa hutan sebelum nyampe ke mana? Ke Tegal Belut. Dan jalannya itu lebih bagus daripada jalan di Sukabumi, di kota. Di sini jalannya udah hot mix, udah bagus lah. Hanya jaraknya aja yang jauh. Jadi komplainnya sejauh ini bukan orang-orangnya ramah, usahanya pada jalan, pada enak lah suasananya. Yang kita komplainnya cuma jaraknya aja terlalu jauh, itu aja sih. Jadi kalau misalkan kita mau berangkat kerja di malam Senin, itu moodnya udah langsung turun. Karena kita udah ngebayangin 4 jam atau 3 jam, 4 jam di jalan itu lumayan capek. Apalagi kalau misalkan berangkatnya subuh-subuh atau sebelum subuh bahkan. Nah itu yang bikin, waduh gitu. Tapi kalau udah nyampe, enak. Apalagi makanannya enak.
rekomendasi itu Faris Cafe. Faris Cafe. Enak. Rekomendasi okay. Kalau kesini ada bar-bar cafe juga. Cafe-cafe di sini udah lengkap. Ya di Muara juga belum ya, Budi Asma ke Muara Cafe. Belum diajak sama mandrinya. Nanti lah. Nanti kita ajak. Kita nge-vlog di sana nanti. Siap. Apa aja sih di sini gitu. Emang kalau misalnya malam Senin kalau mau berangkat, yang paling suasana hati itu bakalan gak enak tuh ketika kita berangkat dari Sukabumi ke sini. Tapi kalau misalnya mau pulang enggak ya? Pulangnya semangat banget. Semangat. Iya. Tuh pulang paradigmanya sih aduh. Iya, karena di pikirannya itu udah waduh gitu. Udah gak enak aja sih di jalan, padahal sebenarnya kalau udah nyampe lokasinya atau nyampe Tegal Bulutnya enggak beda sama unit lain. Sama kayak unit lain lah. Justru kayaknya enakan di sini ya. Enaknya kenapa tuh, Bang? Enaknya tuh, enak aja kayaknya misalnya adem, kalau beda kalau misalnya di kota. Di sini kan udaranya masih bentar, ademnya kenapa nih? Karena jarang yang ada yang ngunjungin atau gimana? ayo speak up. Saya cuma memfasilitasi aja di video, nanti saya share di status. Suasananya ya enak gitu, adem, enak gitu. Terus lagi ramah lingkungan. Hemat sih intinya. Hemat lah, di sini makannya masih pada murah lah, standar, nggak kayak Suradri atau Jampang yang udah harga kotak lah istilahnya. Kalau di sini harganya masih bisa di ini, masih bisa ditawar lah gitu, masih standar, nggak nekek kayak di tempat-tempat lain lah gitu. Ya intinya Tegal Bulut worth it lah. Terus kalau misalkan teman-teman mau jalan-jalan ke daerah Cianjur juga kan jalannya udah bagus. Ya. Udah bagus. Apa sih yang lagi ini, yang lagi happening itu, yang lagi populer tuh apa? Karpot. Karangpotong. Mesin view 2 kalau nggak salah itu. Itu dari Tegal Bulut cuma berapa? 2 jam jalannya bagus. Bagus. Dari Tegal Bulut cuma 2 jam. Kalau kita sengaja ke Cianjur kan, lewat Cianjur udah mah jalannya jelek. Lebih jauh. Tapi kalau misalkan lewat Tegal Bulut jalannya udah enak karena kita udah pakai jalur provinsi, jalurnya udah hot mix. Udah enak, tinggal jalan aja. Betul sekali. Jangan lupakan video-video kami selanjutnya. Udah gini doang nih. Video-video kami selanjutnya nanti akan lebih seru lagi petualangan kami. Ikuti terus channelnya. Oke, siap. Ini kolaps pertama sama Abang Jo nih. Mardian TV, jangan lupa Mardian TV. Sama Mardian TV, jangan lupa di subscribe. Nanti sama saya ditulis juga di kolom deskripsi linknya. Teman-teman ikut subscribe juga, follow juga, follow subscribe ya, like, comment, share. Ya intinya jangan di skip lah, iklannya itu kan cuan juga buat kita. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Betul, dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.